biasanya di daerah sini kalau pagi-pagi itu banyak sapi dan kerbau, terutama sapi ya teman-teman. Sapi yang bulunya itu panjang-panjang, namanya Highland. Highland cow. Highland cow. Highland cow. Aberdeen Angus. Okay, you can tell to my friend. They are two types of cows found in Scotland. One has got lovely brown hair, and it's called a Highland cow. Horns. And the other one is grown especially for beef. It's a very big bull called the Aberdeen Angus. The cows of Scotland. Jadi teman-teman, itulah sapi ada dua jenis di sini yang berbulu panjang, dan ada sapi yang diproduksi memang untuk dagingnya untuk kita makan. Terasa gurih karena dikasih makanan yang memang bergizi rumput-rumputnya. Terus ini adalah rumah-rumah penduduk asli di sini juga tuh ya. Tradisionalnya memang dempet-dempet gini teman, kayak mainan Lego. Tapi itu dia harganya. Selangit kecil-kecil tapi teman-teman, kantor suamiku nih, kita lewatin sini tuh. Iya, itu tempat suamiku kerja, dekat kan dengan area kita tinggal. Tapi tetap harus naik mobil, nggak bisa walking distance. Masih luas banget kan tempatnya. Oke. Teman-teman, ini di setiap supermarket kita disediakan sanitizer dan tisu untuk membersihkan tangan kita dan keranjang yang kita pilih. Jadi aku bersihkan dulu. Nah, ini kita bersihin ya teman-teman. Nah, kita selalu pakai ini supaya aman. Teman-teman, ini softener harganya 1.19. Harganya 1 pound 19 pence. Jadi aku beli yang ini ya, ukuran besar. Terus apalagi ya? Aku mau beli yang berwarna, yang warna ini. Lavender chamomile. Harganya 2.99. Ukuran besar biasanya aku bisa pakai sampai 1 bulan. Karena kita cuci bajunya 3 hari sekali, teman-teman, karena kita cuma bertiga. Oke, teman-teman, aku butuh ini refillnya. Kalau kita masih simpan boxnya, kita bisa beli ini. Ini refillnya dari aluminium foil, harganya 65. Can you shoot there? Ya, 65. Oke, teman-teman, aku butuh ini. Biasanya aku pakai ini 2 minggu habis. Jadi harganya 68 pence, di bawah 1 pounds ya. Aku beli ini. Suamiku lupa bawa small coin, jadi kita pakai kereta kecil. Nah, ini hanya ada di supermarket sini yang menjual scrap ini. Aku butuh, harganya 37. Oke, okay. Sorry. Pakai okay, here. Nah, ini semua barang-barang yang dijual di sini harganya. Cleaning. Ini supermarket termurah di antara 5 brand yang ada di UK menurut saya, hasil survei yang aku lihat. Nah, ini spons untuk cuci piring cuma 1.99. Ada isinya sekitar 5 atau 6 ya. Dan besar-besar, coba kita lihat. Aku sih nggak mau beli, tapi aku mau tunjukin teman-teman. 6 pieces tuh, 6 packs, harganya 40 ribuan, hampir 40 ribuan. Sabun cuci piringnya harga dari 66 sampai 1.29. Oke.
What is that saying? Informal. Teman-teman, ini adalah tisu untuk toilet, ya. Dan ada beberapa tisu yang dijual untuk masak, yaitu tisu yang kalau kita gunakan untuk menggoreng. Nah, ini harganya 1,75. Tapi aku masih ada, jadi aku nggak beli. Nah, ini kebutuhan untuk anak-anak bayi, misalnya tisu-tisu basahnya yang non alkohol. Harganya, ini diapers, harganya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tisunya, harganya. Nah, ini ada dot empeng, harganya segitu. Dan ini ada cotton buds-nya baby, harganya segitu. Nah, ini susu-susu formulanya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin sama teman-teman yang untuk sikat gigi. Untuk bayi seperti ini, dewasa sikat giginya harganya seperti ini. Ini assorted 75 ml. Oh, no, this one bukan. Nah, toothbrush teman-teman harganya 99 pence nih, dapat ini 4 pieces. Aku udah beli. Jadi masih ada, teman-teman. Nah, aku perlu conditioner protection. Nah, ini harganya expert. Oke, teman-teman, aku beli conditioner. Ini harganya 99p ya. Nah, ini teman-teman ada macam-macam conditioner, shampoo. Aku mau tunjukin aja ke teman-teman harganya ya. Tidak lebih dari 1 pounds kecuali shampoo. Nah, ini ada shampoo juga murah. Ini shampoo hanya 55 pence. Oh, ini herbal bath. Mana ya herbal bath? Oh, ini. Jadi kalau kalian mandi, teman-teman, untuk kalian yang mandi pakai bathtub ya, kalian bisa pakai ini. Nah, ini harganya hanya 9.000-an. Tuh, ya, harganya hanya 9.500-an, di bawah 100.000, di bawah 10.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, aku mau beli shampoo. Tadi kan conditioner. Where is the shampoo? Oke, teman-teman, aku akan beli shampoo ini. Biasanya aku pakai kemasannya yang merah, tapi nggak ada. Jadi aku beli yang moisturize, yang lebih banyak lembabnya ya. Nah, harganya 2,69. Jadi sekitar 50 ribuan sebanyak ini. Oke, saya udah dapat shampoo, aku udah dapat pembersih baju, rinsonya, terus aku udah dapat conditioner ini. Jadi barang-barang seperti ini yang biasanya aku beli. Nah, nggak banyak yang kita beli karena kadang-kadang habisnya tidak bersamaan. Jadi kita kadang-kadang belinya nyicil. Tapi aku mau ngasih tahu sama kalian, inilah barang-barang yang dijual di sini. Seperti ini harganya. Nah, ini hand gel, hand sanitizer, harganya tuh sabun cuci tangan ya, hand soap, di bawah 1 pounds. Jadi kelihatannya sih lebih murah dari Indonesia. Kalau hand soapnya 79 pence itu, ada juga 65. Yang antibakterialnya 65. Nah, ini untuk pembalut-pembalut wanita, harganya juga di bawah 1 pounds. Nah, cotton buds, panty liners cuma segini harganya.
Nah, ini kapas murah, krim tangan cotton wool ya teman-teman, ini hanya 42 seperti ini, dan cotton bud hanya 29. Sepertinya aku akan beli ya, 29 pens ini 3, jadi sekitar berapa ya kalau 1 pound 5 ribuan. Sensodyne, karena Sensodyne yang cocok dengan busi aku. Harganya cuma 85 pence. Ya, 85 pence ini dia. Oke. Okay. Aaron shampoo. We must buy his shampoo. Aku akan beliin shampoo yang ini untuk anakku. Ini teman-teman, anakku nitip ini, wanginya enak. Jadi harganya 99, di bawah 1 pound, 19 ribuan. Oke, jadi karena aku masih ada hand soap, aku nggak beli. Karena kita kemarin baru beli 2 yang baru. Ya, ini hand soapnya sekitar segini harganya. Nah, inilah barang-barang non-food yang dijual sama mereka, teman-teman. Teman-teman, aku beli 2 egg ya, harganya satu punya 1.18. Aku beli 2 karena akhir-akhir ini anakku seneng makan roti dan makanan kayak brownie seperti itu. Aku beli gula, harganya satunya 65 pence ya. Ini dia harga gulanya. Terus aku juga beli untuk bikin brownies, teman-teman, aku beli 2, harganya 79 pence satunya. Oke. Okay. Dan saya juga beli condensed milk. Ini harganya 52. Oke, okay. Itu yang kita beli ya, teman-teman. Ini semua yang dijual untuk keperluan kita baking, teman-teman. Nah, ini gula, pressing flour, terigu semua spesial untuk cookies. Nah, ini isian-isiannya nih. Jadi kayak resin, anggur yang sudah dikeringkan, itu murah sekali. Nah, sekarang karena aku mau bikin brownie buat anakku, aku beli gula ya. Light brown soft sugar, ini dia. Harganya 1.38. Dan aku juga akan beli gula demerara, ini lebih putihan. Satunya 38 juga, 1138. Di rumah aku masih punya icing sugar, tapi aku mau tunjukin sama teman-teman, harganya 69 pence. Nah, ini semuanya kacang-kacangan, teman-teman. Harganya itu tidak sampai 3 pounds, jadi tidak sampai dengan 60 ribuan ya. Harganya sangat murah banget. Di sini sangat murah untuk kacang-kacangan. Nah, ini anakku senang tomato ketchup. Karena di rumah habis, aku beli. Harganya 45. Nah, tomato ketchup di Indonesia, yang mereknya Heinz, itu sangat mahal. Kalau di sini agak murah. Oh, di sini less sugar and salt. Oke. Okay. Karena aku mau rencana mau bikin telur dadar rasa martabak, jadi aku akan beli
spring onion. Nah, ini dia. Kita lihat yang masih segar. Kelihatannya ini kita beli ya. Wah, suamiku mana ya? Karena keranjangnya yang non-food nggak boleh jadi satu dengan food. Strawberry, karena sekarang musimnya sudah berlalu. Nah, ini harganya mahal kan? Teman-teman, suamiku beli satu paket large orange 1 pounds 68 pence. Barangnya sudah di keranjang. Teman-teman, ini British apple. Suamiku beli 4 biji, harganya 77. Sebenarnya aku sih nggak terlalu setuju beli yang sudah di packing, karena kita nggak tahu apa bonyok atau enggak. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, ini harganya teman-teman 77. Ya, itu apelnya. Ada juga apel merah lain, harganya sekian. Nah, apel yang ini biasanya kita bisa bikin untuk apple pie. Cooking apple. Bramley. Excuse me. Nah, teman-teman, anakku nitip roti putih. Dia nggak mau pakai roti gandum. Jadi rotinya roti putih, harganya tuh 45 untuk sebesar ini, 45 pence tuh. Dia senangnya roti putih dibandingkan roti coklat. Padahal roti coklat jauh lebih sehat. Oke, okay, Daddy. My favorite food. Suamiku bilang, my favorite food black olive, katanya makanan ke rosemary. Makanan kebangsaannya dia tuh doyan. Aku juga join sih. Nah, teman-teman tahu nggak kalau di Indonesia ini harganya berapa? Bisa 150.000 loh. Di sini cuma 36, 47, 50 gitu. Itu artinya kalau 50 pence itu 10.000 kurang. Apalagi 47, 9.000 kurang, dan apalagi ini 8.000 kurang. Jadi bisa 15 kali lipat kalau di Indonesia. Sun dried tomatoes. Do you want to buy that one? No, I'm just showing it. Oh, suamiku hanya nunjukin. Aku juga nggak tahu kalau dia mau beli itu untuk apa. Oke, nah ini ketimun-ketimun yang sudah diasinkan. Jadi jangan salah, orang bule juga doyan asinan, tapi dia nggak bikin sendiri. Asinannya udah di fermented nih, sudah di asem-asemin gitu loh. Harganya murah loh. Dia namanya red kidney. Harganya murah-murah tuh, pickle-pickle kayak gini nih. Ini asinan semua nih, asinan orang sini semua teman-teman. Harganya tuh. It's good for sandwich, my husband say. Untuk dia kerja, katanya Lance. Jadi ini makanan yang ikan yang sudah dikalengkan, tinggal dihancurkan di mangkok, terus kita masukin ke roti jadi sandwich gitu. Dia udah beli beberapa, dia hanya, nah dia beli tuh dua, harganya, is this the price? Harganya murah banget teman-teman, lihat. Tahu nggak kalau barang import gini di supermarket di Jakarta mahalnya minta ampun. Harganya bisa 10 kali lipat. Nah, di sini ini terkenal barang-barang grosir teman-teman tuh. Lebih murah banget deh pokoknya dibandingkan supermarket lain. Sepi loh hari ini. Suamiku beli air. Harganya how much? Gold. 25p per bottle. Oh, satu botolnya 25 pence teman-teman. Jadi sekitar 5.000-an kurang. Jadi suamiku udah beli, udah masuk ke keranjang. Kita mau cari french fries buat anak tuh teman-teman. Dad, they have a fish or chicken, this one? Chicken. Oh, chicken. Nah, ini makanan frozennya semua teman-teman. Aku punya satu tempat, tempat kita berbeli where is it? French fries, where is it? Nah, ini dia soal itu. Sudah ketemu, harganya 90 pence. Aduh, ini udah penuh banget nih trolinya suamiku tuh. Karena
hari ini aku mau masak brownies buat anakku, jadi harus serving with the ice cream. Nah ini dia, biasanya kita bikin sendiri ice creamnya, tapi mesinnya saat ini ada di Indonesia. Teman-teman, aku akan beli susu. Aduh, aku pendek banget, ini raknya tinggi, 80 pence. Suamiku udah ambil, ditaruh di troli. Harganya 46. Sudah, barangnya sudah di dalam troli. Nah, anakku seperti biasa, dia bikin nachos. Jadi tortilla. Ya, kita udah beliin dua, harganya segini, 45 pence, yang itu juga harganya 46 pence, dan ini makanan kebangsaannya anakku juga. This is the price? No, this one. Oh, this one. Okay, potato stick, harganya 73. Okay, ini makanan kebangsaan anakku, suamiku, dan aku. Sudah selesai semua. Oke, teman-teman, kita sudah selesai belanja. Untuk yang bukan makanan, kita hanya bayar sekitar 12 pounds, poin 63. Tetapi kalau untuk makanan kita bayar 26.16. Nah, hari ini kita nggak main tebak harga karena buru-buru hujan dan semakin gelap di luar. Jadi itu aja ya perjalanan shopping online kita. Sampai ketemu lagi di shopping-shopping yang akan datang. Jadi kelihatannya untuk barang-barang yang bukan makanan, harganya ada yang lebih murah dari Indonesia, ada yang lebih mahal dari Indonesia. Yang jelas, kalau kalian stay di luar negeri, kalau tidak sering makan ke restoran, kalian tetap bisa menabung. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di shopping online selanjutnya. Like and subscribe. Yes, like, share, and subscribe. Bye.